Tiga teras hala tuju baharu akan diperkenal oleh Kementerian Digital. Itu antara paparan berita dari Kuala Lumpur hari ini. Kita terus bersama Awatif Izzah Abdul Rahim. Silakan Izzah. Baik, terima kasih Zahira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiga teras hala tuju baru akan diperkenal oleh Kementerian Digital. Timbalan Menteri Digital, Dato' Wilson Anak Kumbong berkata tiga teras hala tuju itu merangkumi Malaysia Digital, Malaysia Ekonomi dan Komoditi. Jadi saya percaya lebih banyak lagi akan datang untuk mengangkatkan ekonomi kita. Dan selain daripada itu, saya ingat saya tak nak buat komen apa-apa mengatasi yang berhormat menteri saya sebelum kita akan buatkan social media bulan 6 sebagai satu kementerian yang baru untuk memberitahu kepada rakyat Malaysia hala tujunya. Kerana kita ada tiga teras, satu Malaysian Digital, Ekonomi Digital dan Community Digital. Sekarang dalam kerangka kita telah dibincangkan pada hari ini juga dalam POSCAP, kita akan melihat supaya hala tuju kementerian ini untuk masa depan rakyat Malaysia. Yang pertama saya ingat GovTech. GovTech ini nanti akan menaik peranan kepada semua agensi-agensi kementerian ataupun private sector sebagai satu bahawa kita akan menggunakan digital semuanya. Kalau anda minta cuti pun guna, tiada, only 70% or 80% let on less paper, cashless dan sebagainya. Untuk healthcare juga. So kita sekarang telah membuat kerangka dan platform supaya setiap agensi di Malaysia ini akan menggunakan platform atau GovTech ini nanti. Tambahnya, ia juga dapat membantu negara luar untuk membentuk teknologi baru kepada rakyat Malaysia. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis perasmian dan pelancaran Active Pluralist di Kuala Lumpur. Persatuan Bekas Kasta Malaysia, Perbekas dan Persatuan Bekas Penjawat Awam dan Swasta Malaysia, Pejasma berharap kerajaan mengambil kira nasib pesara dalam memperkenalkan sistem saraan baharu penjawat awam. Presiden Pejasma Malaysia, Dato' Dr. Aziz Muda berkata, ia berikutan keputusan Mahkamah Tinggi menghentikan kenaikan elang pesara pada 2013. Bagi pihak Pejasma mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana komitmen dan iltizam beliau untuk mengumumkan semakan gaji sektor awam pada 1 Mei yang akan datang ini. Kita amat berharap supaya ini menjadi satu kenyataan dan memberi satu perharapan yang tinggi kepada anggota-anggota yang sedang berkhidmat termasuk pesara. Manakala, penganjur program berkata program kali ini adalah untuk membantu pesara dan orang awam mendapatkan barangan kesihatan yang mahal di pasaran. Barang kesihatan, equipment macam wheelchair, pressure machine, cek darah, katil dan macam-macam lah yang tak mampu beli ataupun dia perlukan sokongan macam 50-50. Memerlukan kewangan juga, kita boleh tolong bincang dengan supplier and then ada yang banyak syarikat swasta dan korporat yang sedia untuk membantu. So bila kita minta, mereka akan bagi sumbangan wheelchair semua ni, kita akan bagi dekat kita punya ahli-ahli. Mereka berkata demikian di Majlis Perasmian Mesyuarat Agong dan Sambutan Hari Raya Aidilfitri Perbekas dan Pejasma di Kelana Jaya hari ini. Sekian perkembangan berita untuk hari ini dari Sungai Kesegara, Palestin, Pasti Merdeka. Kembali bersama Zahira. Baik, terima kasih Awatif.